Oke, teman-teman sedulur, assalamualaikum. Balik lagi di segmen selanjutnya ya. Segmen selanjutnya. Kali ini sedulur Merpati Channel mau nge-spill player-player yang aktif di tim Senja Jakarta ya. Masih tetap bersama Bang Bagol. Bagol pastinya ya. Bang Bagol ternyata informasinya nih, wasitnya bagus. Baru balik segiringan ya. Langsung bawa rezeki untuk tim Senja Jakarta. Oke. Nah, kita mau kenalan lebih lanjut ke player-player yang aktif ada di tim Senja Jakarta ya kali ini ya Bang Bagol ya. Boleh izin kita spill satu persatu ya? Boleh, boleh. Boleh. Nah, di sini lihat nih, udah banyak piala-piala yang direbut atau diraih sama tim Senja Jakarta ya. Pokoknya good luck terus, pokoknya sukses terus ya. Pokoknya. Kita spill yang pertama. Yang pertama. Ada siapa Bang Bagol? Ini ada Falcao. Ada Falcao. Falcao. Nah, ini burung sudah berprestasi di Senja Jakarta? Ini udah, alhamdulillah sudah. Sudah ya. Apakah ini pikirkan sendiri? Ini burung beli. Belanjaan juga teman-teman ya. Oke, belanjaan sendiri ini sudah jadi player berarti ya? Sudah jadi player. Sudah jadi player. Di tim lamanya sudah berprestasi juga ya? Sudah. Ya, tapi memang di sini pun sudah ada prestasinya. Iya. Boleh sambil kita lihat teman-teman ya, kita lihat rabaan yang baik menurut Bang Bagol. Kita lihat juga postur burungnya supaya teman-teman bisa tahu nih. Jadi kalau nanti teman-teman mau beli burung, bisa jadi rekomendasi pastinya ya. Oke, kita lihat. Ini karakternya gimana Bang Bagol? Ini karakternya los atasnya kurang. Los atasnya kurang? Cuman 2-3-nya nguber. 2-3-nya ngejar ya. Ngejar. Ini larnya lihat lagi sisa lar 2 ya. Lar 1 lagi. Oh, lar 1 ya. Ini oh. Mabungnya ngacak. Oh, cepetnya bareng ya, Bang cepetnya ya. Cepetnya bareng, betul. Oh, lihat. Matanya boleh lihat Bang Bagol. Mata jagung ya. Mata jagung. Postur burungnya sendiri ini besar atau besar. Kecil, Bang? Termasuk besar. Termasuk besar ya. Besar burungnya. Wah, cakep teman-teman. Udah sempat dipegang sama Bang Bagol juga dulu? Belum. Ini oh, belum, ya? Baru selesai mabung. Oh, baru selesai baru mabung. Baru selesai ya. Mudah-mudahan abis ini juara lagi pastinya. Amin. Ya. Oke, kita spill selanjutnya. Eh, tapi ngomong-ngomong ini siapa tadi namanya? Falcao. Falcao. Dipacak juga atau gimana? Iya, ini dipacak. Diambil juga ya? Diambil. Anak-anaknya udah banyak? Baru ada sepasang di bawah, baru jadi. Baru ada sepasang, baru jadi? Baru. Wah, asik teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan induk jantannya ya. Amin. Prestasinya ya. Oke, selanjutnya Bang Bagol. Ada player siapa lagi nih? Selanjutnya ada Besti. Ada BST teman-teman, wah sohib banget ini. Ada BST. Warnanya mengingatkan aku terhadap burung yang itu pokoknya ya. Yang sebelah sono. Yang sebelah sono. Yang sebelah sono. Wah, mudah-mudahan nanti bisa sama ya. Amin, amin, amin. Harganya. Oke, ini namanya siapa Bang Bagol? Namanya BST. Namanya BST, kita lihat nih. Karakter burung bagaimana Bang Bagol? Karakternya burung pukul bawah. Burung pukul bawah ya. Kemarin di AKLB sempat turun nggak? Sempat turun, cuman ternyata kakinya cedera, jadi aduh, pincang. Aduh, sayang teman-teman ya. Nanti next giringan, udah fit belum nih? Next giringan, ini mungkin giringan kemarin tuh giringan terakhir. Soalnya bulu halusnya udah pada jatuh. Oh, burungnya mau istirahat. Udah mau istirahat ya. Kita lihat teman-teman nih. Matanya mata? Mata asem. Mata asem ya. Larnya boleh dilihatin dong, Bang Bagol. Teman-teman mau lihat nih. Oh iya, teman-teman ya. Udah lar 4 ya, iya, tapi untuk bulu-bulu halusnya udah mulai jatuh ya? Udah mulai rontok, udah mulai jatuh. Rabaannya gimana sih nih Bang Bagol? Menurut Bang Bagol? Rabaannya capit doangnya keras. Keras? Rendang. Postur tubuhnya? Postur tubuhnya ngapas ya dipegang. Ngapas ya, enak ya, kecil ya teman-teman ya. Ini tipe burungnya nguber ya kalau kata Bang Bagol ya. Nguber, betul. Nguber. Berarti, aduh pokoknya nanti kalau udah selesai istirahat, mudah-mudahan sedulur Merpati Channel dapat kesempatan buat meliput aksinya ya. Iya, amin. Aksinya Besti teman-teman. Nah, ini sudah berprestasi kah di sudah Senja Jakarta? Udah di sini di juara BOB Lapak Master 2 Sohak. Oh, teman-teman. Ternyata Besti ini sudah pernah berprestasi di Lapak Master 2 ya, teman-teman ya. Atau yang lebih dikenal Sohak ya. Sohak. Juara 2, teman-teman. Wah, di event apa ini, Bang? Di event New Mio. Pokoknya mudah-mudahan nanti setelah selesai istirahat bisa berprestasi lagi ya. Amin. Membanggakan owner juga jokinya ya. Betul. Serta tim di tim Senja Jakarta. Oke, selanjutnya Bang Bagol ada siapa lagi? Selanjutnya ada yang masih anget. Ada yang masih anget teman-teman.
Nah, gadis Bali. Gadis Bali teman-teman yang kemarin berprestasi ya. Nah, rabaan menurut Mang Bagol bagaimana? Rabaannya bagus, capit udangnya bagus. Bagus ya? Bagus. Oke, teman-teman mau lihat dong. Matanya mata? Pilo. Mata pilo ya. Larnya boleh buka, Bang? Wih, rapih ya? Lagi rapi ini, lagi kerja nih. Berarti besok di LKLB Ribon akan turun lagi ya? Amin. Asik, pasti ya. Nah, ini dengan nama burung Gadis Bali. Gadis Bali, teman-teman. Di video sebelumnya sudah kita angkat sedikit profil tentang Gadis Bali. Kalau teman-teman penasaran, boleh cek di video sebelumnya. Jangan lupa dibantu like, komen, di-share pastinya ya. Nah, selanjutnya boleh Bang Bagol. Selanjutnya ada lontong. Waduh, namanya lontong teman-teman. Lontong. Ini sudah berprestasi juga kah? Ini burung baru beli. Burung baru beli? Baru beli. Burungnya lontong. Wah, cakep banget teman-teman. Warnanya mewah, warna putih ya. Putih. Matanya mata asem ya Bang mata ya? Mata asem. Rabaan gimana menurut Bang Bagol? Rabaannya burung kasar. Kasar ya? Kasar. Nah, kalau untuk karakternya sendiri pada saat terpantau bagaimana Bang? CC terbangnya lumayan bagus, cuman untuk atasnya kurang bagus. Atasnya? Ya, atasnya itu dalam artian? Satunya. Oh, satunya ya. Oh. Kurang. Tapi dua tiganya nguber. Itu yang serem teman-teman. Ibaratnya kata dia ngepur dulu, ya kan? Kasih seneng lawan, baru sama dia ditembak bawahnya. Cakep ya. Boleh liatin dong, larnya Bang Bagol. Teman-teman mau lihat nih, gimana sih rabaan burung-burung bagus menurut Bang Bagol? Larnya panjang-panjang ya, Bang? Panjang-panjang. CC-nya bagus berarti ya nanti ya? CC-nya bagus. CC-nya bagus ya. Lar satu lagi dong, Bang Bagol. Wah, cakep. Nah, burung ini pada saat dibeli, apakah memang di tim lamanya sudah berprestasi atau gimana? Kalau itu saya kurang tahu juga. Oh, karena Bang Bagol baru ya? Karena baru juga kan. Wah, cakep teman-teman. Mudah-mudahan pokoknya di tim Senja Jakarta bisa ngangkat lagi ya. Amin. Bisa ngangkat tim Senja Jakarta. Bisa ngerebut podium lagi lah ya. Cakep. Amin pokoknya. Nah, selanjutnya siapa lagi Bang Bagol? Selanjutnya ada Komisi. Ada Komisi. Ngeri. Ini burungnya apa jokinya minta komisi? Itu kode juga sebenarnya. Kode ya. Waduh, ini mah curhat dan joki nih kayaknya. Nah, ini burung anakan sendiri atau bagaimana? Ini burung baru belanjaan juga, belanjaan baru juga. Belanjaan baru juga sama ya? Sama. Sudah berprestasi kah di tim lamanya? Belum sih, ini burung baru selesai mabung. Kebetulan. Oh, burung baru selesai mabung? Iya. Di take over? Di take over. Baru dua giringan di sini. Oh, baru dua giringan, baru ya. Giringan. Coba dilihatin Mang Bagol, teman-teman mau lihat. Matanya mata jagung ya? Mata jagung. Boleh dilihat larnya, Bang? Ada rapi. Selarnya panjang-panjang juga ya? Panjang. Satu lagi, Bang Bagol. Wah, cakep teman-teman. Nah, kalau dari segi karakternya sendiri? Ini burungnya loss-nya bagus. Loss-nya bagus loss-nya ya? Bagus. Loss-nya bagus banget. Tiganya rapi betina. Rapi betina ya? Tiganya rapi betina. Berarti ibarat kata ini burung loss-nya mewah lah ya? Loss-nya mewah. Masuk tali, ngilang. Ngilang. Oke, cakep teman-teman. Kita lihat selanjutnya. Siapa lagi Bang Bagol? Selanjutnya ada Kombes. Ada Kombes. Tadi warnanya Megan teman-teman Komisi. Iya, Megan. Nah, Kombes. Kalau Kombes sendiri player sudah berprestasi kah? Ini kebetulan pick baru jadi. Baru selesai. Pick baru jadi. Ya. Ini pick-an sendiri. Pick-an sendiri. Pick-an sendiri. Anaknya siapa, Bang? Ini anak bapaknya dia berarti keponakannya Sanur Goib. Sanur Goib ya, teman-teman ya. Oh, indukannya di sini. Indukannya iya di sini. Indukannya di sini ya. Wah, cakep teman-teman. Berarti ini pick-an baru jadi ya. Sudah mulai belajar lomba kah atau gimana? Di B nanti ikut. B depan nih, iya, next ya, depan. Di LKLB ya. Iya. Cakep teman-teman, nanti kita lihat ya. Nih, coba teman-teman mau lihat nih Bang Bagol. Matanya mata jagung ya. Rabaan bagaimana Bang Bagol? Rabaannya burung, loss-nya bagus, bawahnya kasar. Bawahnya kasar ya, coba lihat Bang Bagol larnya. Us. Satu lagi Bang Bagol. Rata-rata sayapnya panjang ya Bang Bagol ya? Panjang-panjang. Wah, cakep teman-teman. Karakter-karakter burung-burung stabil ya, Mang Bagol ya. Ini pik baru jadi ya, teman-teman ya. Ringnya tersegel?
Senja Jakarta. Senja Jakarta. Teman-teman, kalau berminat pikan-pikan dari tim Senja Jakarta, boleh langsung hubungi Bang Bagol atau ke ownernya langsung ya. Betul. Cakep. Pokoknya nanti Bang Maul cantumin lah di deskripsi ya. Siap. Biar teman-teman bisa menghubungi. Nah, karakter tadi bagaimana, Bang? Karakternya los atas, tembak bawah. Los atas, tembak bawah, tembak ya. Bawah. Mudah-mudahan besok di giringan B. Berarti lomba pertama ya? Lomba perdana. Mudah-mudahan ngangkat podium bisa bikin bangga Bang Bagol, tim dan juga owner ya. Selanjutnya, Bang Bagol. Selanjutnya ada si Jambul. Ada si Jambul. Player atau bahan kah? Ini udah player sih ini. Player, enggak maksudnya ini. Apakah di sini dari pikan atau memang belanjaan? Dari pikan, pikan dari sendiri. Pikan sendiri ya. Nah. Indukan juga berarti di sini ya? Indukannya di sini juga. Karakter burung bagaimana, Bang? Karakter burungnya, CC terbangnya bagus banget. CC-nya bagus ya, sprintnya bagus, ya. Bagus. Karakter 1, 2, 3-nya? Los atasnya bagus, licin. Licin ya. Licin burung. Bawahnya cuman nyaman. Kayaknya kalau dilihat-lihat rabaan burungnya gede ya, Bang? Gede. Gede panjang. Benar ya. Nih, teman-teman mau lihat nih. Matanya mata jagung ya. Postur tubuhnya lumayan besar, Jambul. Boleh lihat Bang elarnya, Bang, teman-teman mau ngelihat? Elarnya panjang ya. CC-nya bagus ya. Satu lagi, Bang Bagol. Burungnya kuat benar, teman-teman. Oke. Berarti CC-nya bagus, bawahnya juga ya, mewah ya. Masih satu bapak sama yang coklat-coklat tadi. Oh gitu. Beda ibu. Oh beda ibu ya. Berarti emang darahnya dia diambil terus di sini. Iya, ya? Betul. Sudah banyak yang sudah. Sudah banyak yang sold out juga. Sold out, teman-teman. Ada yang prestasi. Ini udah prestasi juga di lapak Bogem. Udah berprestasi ya. Lah, kalau sold out mulu mah gimana ini, Bang Maul mau ngeliput nanti. Nah, ini sudah lomba-lomba ya? Sudah. Sudah lomba-lomba ya. Prestasi di sini sudah. Sudah menuai, adalah, sudah ada ya. Begitu banyak teman sudah ada. Lumayan ya, sudah bisa membela lini depan dari tim Senja Jakarta ya. Oke, selanjutnya Bang Bagol. Ini yang terakhir ada Waris. Siapa namanya, Bang? Waris. Waris, teman-teman. Wah, dari komisi, kombes, Waris sekarang, teman-teman. Waris. Nama-namanya mudah-mudahan bawa rezeki yang bagus ya. Amin. Nah, ini karakter bagaimana, Bang Bagol? Ini los atasnya bagus. Los atasnya bagus, los ya. Los atasnya bagus. 1-2-3-nya? Bagus. 1-2-3-nya rata belum? Rata ya. Wah, mewah, teman-teman. Nah, kalau ini pikan sendiri atau player pantauan? Ini player pantauan. Player pantauan. Player berarti pantauan. Di tim lamanya juga sudah berprestasi? Udah ya, Bung. Sudah ya. Kalau di tim Senja Jakarta? Sudah. Sudah ini juga ya. Yang mana, Bang? Ini nih, yang di IP. Wah, di lapak IP, teman-teman. Bang Mau juga ngeliput tuh di sana, giringan A. Nah, ini di IP juara 3 ya, teman-teman. Tuh lihat, boleh lihat. Ini koleksi pialanya ya. Ini juara 3 di lapak IP dan ini gadis Bali ya, juara 1. Ini juara 2 di Master 2 Cohak. Juara 1 di LKLB yang lama ya. Yang lama. Dan yang di pojok itu ada Elang, teman-teman. Jadi sebelum LKLB Ribbon yang baru ini di depannya itu ada lapak Elang ya, lapak yang sekarang sudah tidak aktif kembali ya. Nah, boleh dilihat teman-teman, mau ngecek nih. Larnya panjang-panjang ya, Bang Bagol ya? Panjang-panjang ya. Satu lagi, Bang Bagol. Kalau rabaan sendiri, menurut Bang Bagol bagaimana ini burungnya, Bang? Rabaannya burung los. Los ya? Besar kah? Kecil? Burungnya pendek ini. Kecil. Burungnya pendek ya. Tapi memang insya Allah karakternya mewah ya? Mewah. Bagus ya? Bagus. Oke. Nah, tadi burung terakhir dengan nama Waris, teman-teman. Pokoknya kita selalu doain untuk Bang Bagol, tim semuanya, owner sehat selalu. Di setiap giringannya bisa menorehkan prestasi yang baru, bisa angkat podium terus ya. Mudah-mudahan pada saat podium Bang Maul ngeliput, jadi kita bisa lihat aksi-aksinya di video-video sedulur Merpati Channel ya, Bang ya. Oke, kalau begitu. Bang Maul rasa perjumpaan kita kali ini di kandang tim Senja Jakarta cukup, tapi bukan menjadi perpisahan terakhir ya, Bang ya. Betul. Next kita akan ngeliput lagi besok di lapak LKLB Ribbon, kita juga liput, mudah-mudahan berprestasi lagi dari tim Senja Jakarta ya.
kita buat lagi video-video yang bagus nanti. Kalau perlu kita buat special edition dari tim Senja Jakarta ya. Siap, boleh. Cakep. Nah, teman-teman dibantu lagi dong buat like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel Seluruh Merpati. Yes, yes, yes. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.